Selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu. Kini saya Bang Mas Mbak semua. Teman-teman mau benerin TV apa ini namanya nih? MP3 lagi. MP3 mereknya Simbada. Nah, ini Simbada. Ini keluhannya nggak bisa nyala ya atau mati. Saya coba pencet nih dulu saklarnya. Kemana arah on off-nya? On-nya ke samping sini. Lampunya nggak nyala, nggak ada lampu apa ya indikatornya. Harusnya biasanya posisi on itu ada lampu nyala biasanya ya. Ini indikatornya, lampu indikatornya di sini, tapi nggak nyala. Nah, ini nggak bisa nyala nih. Kita mungkin lebih baik nih dibuka dulu ya biar tahu keluarnya apa. Oke dah teman-teman, tak bongkar dulu ya. Oke. Saya akan melakukan tindakan yang pertama, itu saya lakukan untuk mengganti switch. Switchnya diganti dulu ya. Ini belum dibuka, ini masih ada. Masih ada. Kita tes dulu ganti switch. Siapa tahu switchnya jebol. Nah, ganti switch dulu. Saya buka ganti switch. Susah masuknya ya. Pakai pinset yang bengkong ya. Nah, ini udah. Kalau pakai pinset yang bengkong, kita masukkan pinsetnya. Udah bisa. Tinggal obeng. Buka bautnya. Tarik pegangan ininya, langsung keluar. Wow, lagi banyak ini. Tinggal 2 biji. Kita cabut dulu soket chargernya. Bukan soket chargernya ini. On off-nya. Ternyata ini. Saklarnya susah juga karena yang 6 pin ya, nyarinya susah, yang punya cuma 2 atau 3 pin. Kita bersihkan lalu tongkeng. Gak punya stok kalau yang pin 6 yang ada tadi perbaiki.
dibuka dulu nih. Nah, buka dan ini bersihkan, pasti ada yang tempatnya yang bersihkan dulu, dikerok-kerok. Ininya kita jepit ya, penjepitnya ini geser-gesernya jepit. Kalau misalnya mendapatkan yang susah, servisan yang susah didapatkan di toko, kita jepit aja, dikencengin lagi, tapi hati-hati jangan sampai kelewat. Kalau kelewat nanti susah ya. Tapi cuma kalau mati kalau pasti nyalain mati mati sama aja ininya longgar, kalau ditekan awalnya nggak bisa dikit mati ya, karena ini sudah enggak, kita pasang lagi di sini. Kita pastikan balik ya dari tadi, kalau bisa balik seperti ini. Kecil sekali HP-nya nggak mampu menjangkau, mintanya pakai yang bisa itu. Dan ini balik ini yang sudah pakai, yang sudah mati mati balik aja. Susah ya susah, barangnya kecil. Kalau dapat ya kalau bisa dibeliin beliin aja. Ini cuman yang susah dapat aja gitu ya. Cukupnya saya punya stoknya yang 6 yang 3 keping. Malah yang ini malah mintanya yang 6 pinggir. Pasang posisi semula. Maaf kalau gambarnya nggak kelihatan secara jelas, karena HP-nya akan mendukung. Please, buka lagi. Sudah tak pasang jalur sang switchnya. Switch-switchnya sudah pasang nih. Ini yang asal cuman dirapetin lagi ya, cuman dirapetin lagi. Coba kita pasang speakernya dulu. Sudah dipasang ininya ya, switchnya sudah dipasang. Tes baterai, ternyata baterainya mati, tak bongkar. Ternyata ini putus, ininya putus karena karat. Ini coba dijumper dulu. Apa masih bisa diselamatkan? Kalau dijumper. Ganti kabel kropos semua. Nah, ini sudah baterainya sudah dijumper. Sudah disedot lagi ke sini, kita mainkan switch-nya. Mana ini? The Bluetooth device is ready to pair. Oke, sudah The nyala. Bluetooth device is connected successfully. Ternyata ini bukan hanya switch tapi baterainya karat. Kita cas. Oke. Kan ini sudah ketahuan, sudah berbunyi. Kita pasang dulu, rapikan dulu.
Sudah selesai dipasang, tinggal pasang covernya. Pasang covernya, kita cek. Ya, kita tes dulu masuk apa enggak. Nah, ini. Oke, sudah nyala indikatornya. Ya. Sudah nyala. Nah, teman-teman, ini sudah rapi, sudah dikembalikan semula. Kita coba dulu mana saklarnya ini. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, dah teman-teman, jangan lupa like, subscribe video ini ya. Sampai jumpa di video yang akan datang.